Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anjiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Rabbish rahli sadri wa amri wa hul uqdatan bil lisani يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، واجعلنا من اهل عبادك الصالحين. اللهم الهمنا علما نعلم به اوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Wallahu innallaha khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihulahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. <tuh> Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita di pagi hari Jumat. Hari penghulu hari-hari lainnya. Di pagi hari yang penuh barokah ini, kembali bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan anugerah hati yang lapang, hati yang bening, bersih, tulus, dan ikhlas bagi kita semuanya, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula, menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat singkat dan sangat fana ini. Dan Alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi, memfasilitasi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita pun masih sangat leluasa pula di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita selama ini, terus berupaya kita menjadikan forum ini untuk sama-sama kita saling ajak mengajak, saling nasihat menasihati, dan saling ingat mengingatkan. Sekaligus pula kita meniatkan bahwa inilah cara kita mempraktekkan dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita semuanya melalui perintah, melalui penyampaian tips bahwa sesungguhnya orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman dan terus-menerus melakukan amal saleh dan meningkatkan ke kualitas amal salehnya. Maka kriteria berikutnya adalah mereka watawal sawbil haqqi watawal sawbil sabr. Mereka terus senantiasa berada dalam kebenaran dan terus senantiasa berada di dalam kesabaran untuk saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka, dalam semangat saling ingat mengingatkan inilah, Bapak dan Ibu, bahwa betapa nikmat yang paling utama secara hakiki terutama di antara seluruh nikmat-nikmat lainnya Allah telah anugerahkan untuk kita semuanya adalah nikmat iman dan Islam. Dikarenakan dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita menyadari sesadar-sadarnya dan mengakui serta mensyukuri bahwa segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita termasuk di dalam kita melaksanakan kegiatan ngaji bareng ini. Dikarenakan Allah masih memberikan kekuatan keistiqomahan kepada kita semuanya dan bahkan Allah selipkan dan Allah hadirkan rasa bahagia itu. Termasuk kebahagiaan yang bisa kita rasakan dan kita saksikan di setiap awal kita memulai acara ngaji bareng ini bahwa betapa antusias antara satu sama lainnya yang saling menyapa di dalam forum ini. Walaupun tidak pernah berjumpa antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah inilah persaudaraannya Allah hadirkan bagi kita semuanya tali persaudaraan Allah himpun kita semuanya dengan tiada lain adalah sama-sama kita berupaya menghadirkan dan meningkatkan kualitas cinta antara satu dengan yang lainnya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menemudan tidak saja Allah himpun kita di dalam forum ini semoga yang paling utama nanti Allah himpun kita di dalam kebersamaan dalam persaudaraan hakiki di jannah di surga terbaiknya Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita haturkan, dan kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Tidak ada sisi pada kehidupan beliau, melainkan hanyalah keteladanan semata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dicintai dan diikuti oleh para pengikut dan orang yang beriman kepadanya. Dan kita bisa mendapati bukan hanya dalam perjalanan kehidupan beliau, bahwa bagaimana kita bisa mendapati meskipun mereka berseberangan dengan pesan-pesan tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, disadari atau tidak disadari, mereka mengakui keunggulan keindahan akhlak pada diri Rasulullah SAW. Dikarenakan itulah, Rasulullah mendapatkan sebuah gelar yang sangat istimewa, yaitu adalah orang yang sangat terpercaya. Al-Amin itu. Dan bahkan kita bisa mendapati sekarang ini pun, Bapak dan Ibu, kalau saat kita memperhatikan, begitu banyaknya dokumentasi-dokumentasi yang telah dibuat oleh saudara kita. Yang dimana di sana menghadirkan pengakuan-pengakuan dari kalangan non-muslim bahwa mereka mengakui akan kehebatan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam mereka menyampaikan bahwa tergetar hati mereka ketika mereka mendengarkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun mendoakan kepada kualifikasi orang-orang yang demikian semoga Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga bukan hanya tergetar secara emosional mudah-mudahan Allah hadirkan petunjuk dan hidayahnya sehingga menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu dalam upaya dan ikhtiar kita setiap hari menelusuri segala keindahan dan mutiara yang dihadirkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan sama-sama menelusuri kini bahwa bagaimana Rasulullah menyampaikan dan menunjukkan kedudukan orang-orang yang saling cinta mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk menggambarkan bagaimana kemuliaan orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun nanti mereka di padang mahsyar di hari kiamat nanti dan berkata mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku pada hari ini aku akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam hadis qudsi-nya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal yang langsung berinteraksi dan mendengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muas radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku, mereka mempunyai mimbar dari cahaya, di mana para nabi dan para syuhada merasa iri kepada mereka. Hadis diraweyetkan oleh Imam Tirmizi dan kemudian kita juga bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang laki-laki yang ingin berkunjung kepada saudaranya di desa lain, maka Allah Subhanahu wa Taala mengutus malaikat yang menghadangnya di jalan. Setelah bertemu, malaikat tersebut berkata. Kemanakah Anda mau pergi? Ia pun berkata, "Aku ingin berkunjung kepada saudaraku di desa ini." Malaikat tersebut berkata, "Apakah engkau mempunyai kepentingan terhadapnya?" Ia berkata, "Tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka malaikat itu pun berkata, Aku adalah utusan Allah kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidaklah dua orang saling mencintai kecuali yang paling utama adalah yang paling mencintai saudaranya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sebagaimana disampaikan oleh Muaz bin Jabal disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Muaz dan berkata demi Allah sungguh aku mencintaimu kemudian aku berwasiat padamu wahai Muaz janganlah engkau meninggalkan setiap selesai sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir dan bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Muaz, di dalam menyebarkan cinta dan menyebarkan pesan-pesan kecintaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya mempertautkan dan mengikatkan persaudaraan hakiki antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya dan tentunya antara seorang Muslimah dengan Muslimah lainnya. Imam Malik meriwayatkan dalam muatoknya dengan sanad sohih dari Abi Idris al Khawlani berkata. Aku memasuki sebuah masjid di kota Damaskus Ternyata di sana ada seorang pemuda yang wajahnya berseri. Orang-orang berada di sekitarnya. Apabila mereka berbeda pendapat tentang suatu hal, mereka menyerahkannya kepadanya dan mereka menerima pendapatnya. Maka aku pun bertanya, "Siapa dia?" Dikatakan kepadaku, "Ini adalah Muaz ad bin Jabal." Pada keesokan harinya, aku pergi lebih awal. Ternyata dia telah mendahuluiku, dan aku mendapatkannya sedang sholat. Aku menunggunya hingga ia selesai sholat. Lalu aku datang ke hadapannya, aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan kemudian aku menegurnya, "Demi Allah, sungguh aku mencintaimu." Maka ia pun berkata, "Karena Allah, aku berkata." karena Allah. Ia bertanya kembali, karena Allah, aku menegaskan, karena Allah. Maka ia menarikku kepadanya dan berkata, bergembiralah. Karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Kecintaanku wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Dan orang-orang yang duduk bersama karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan berkorban karenaku. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kita dapati bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersaudarakan umatnya sehingga demikian kokohnya dan murninya persahabatan itu. Dan melalui tali temali persaudaraan yang indah dan semata-mata hanya karena Allah inilah. Maka kita bisa mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan terhantarnya dan sampainya Al-Quranul Karim yang mulia sampai kepada kita semuanya. Dan begitu pun kita mendapati lengkapnya bagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur dan menata seluruh aspek kehidupan kita pada saat ini, termasuk apa yang kita dapati pada pagi hari ini, bagaimana sesungguhnya hakikat dalam persaudaraan sesama Muslim itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah keberadaan dan kebersamaan kita dalam forum ini adalah merupakan awal dan cikal bakal daripada persaudaraan hakiki kita sampai nanti insya Allah dan semoga Allah bangkitkan dan takdirkan persaudaraan kita ini bukan hanya persaudaraan dunia semata. Tetapi semoga Allah himpun nanti kita semuanya bersama-sama di jannah terbaiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna malaika malaikatahu yusalluna nabi ya amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Setiap pagi pula kita menjadikan forum ini dalam upaya kita terus merajut dan meningkatkan kualitas tali silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita. Walaupun boleh jadi sebagian besar daripada ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Ketika mereka masih berada bersama-sama dengan kita ataupun setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengenang dan merindukan segala kebaikan, keteladanan dan segala sesuatu yang telah mereka ajarkan kepada kita semuanya. Dan tentunya dengan terus kita mendoakan dan kemudian melakukan amal kebaikan seraya meniatkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amal kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun dalam perkiraan dan pandangan kita ataupun manusia Semoga Allah hadirkan ketulusan di dalam melaksanakan dan semoga setiap kebaikan di dalamnya Allah hantarkan pula menjadi ganjaran dan pahala berlipat ganda bagi ayah dan ibu kita. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk terus merajut tali silaturahim dengan kepada dan siapapun yang dengan keberadaan ayah dan ibu kita telah tersambung tali silaturahim itu. Dan kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih berikan kesempatan menjalani kehidupan ini dalam usianya yang boleh jadi tidak muda lagi. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk terus menjadi putra-putri yang terbaik bagi mereka. Putra-putri yang sepenuh keimanan kepada Allah melayani mereka dan menjadikan mereka sebagai prioritas di dalam kehidupan ini berupa yang menyenangkan hati mereka, membahagiakan mereka. Dan semoga Allah berikan umur yang barokah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada waktunya ketika kembali kepada Allah semoga dikembalikan dalam keadaan terbaik dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana <tik> ighfir lana wa walidina, warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa walidina, warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa walidina, warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmatan كأن الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من, من الصالحين ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمين يا رب العالمين Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula memohon kepada Allah semoga Allah meridhoi setiap langkah yang kita lakukan di dalam kebaikan. Bersama-sama pula kita merajut tali silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya bisa kembali lagi berada di dalam forum ini dan semoga Allah berikan hikmah dari apa yang berlaku pada pagi hari ini bahwa inilah salah satu keterbatasan kita kita tidak pernah mengetahui apa yang akan berlaku pada tidak hanya satu menit pada satu detik ke depan pun kita tidak pernah mengetahuinya sehingga eh, Menemudahan mudah apa yang berlaku pada pagi hari ini itu menjadi pengingat kita semuanya untuk inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berlaku kapanpun dan dimanapun. Semoga kita tetap diberikan kesabaran atas apapun yang berlaku di dalam kehidupan ini. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah eh, pada pagi hari ini sama-sama pula kita eh, terus berupaya merajut tali silaturahim antara kita semuanya, eh, terutama kita dengan saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama kita kembali mendoakan Bapak Ibu sekalian bahwa innalillahi lillahi wa inna ilaihi roji'un telah berpulang ke rahmatullah Bapak Effendi Syamsani bin Syamsani, pada hari kemarin sama-sama kita mendoakan semoga uh, almarhum kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik diterima seluruh amalnya diampuni segala dosa dan kesalahannya dan semoga Allah jadikan alam kuburnya sebagai tempat peristirahatan terindah sampai nanti Allah bangkitkan di jannah Allah Subhanahu Wa Taala dan pada pagi hari ini pun sama-sama kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang masih uh, dalam keadaan sakit semoga Allah segera berikan kesehatan dan kesembuhan yang prima kepada Ibu Titik Kartika yang masih terus berada dalam perawatan begitu juga pada Pak Widi yang dalam keadaan sakit dan juga kepada Pak Rudy, alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita semoga Allah segera sehat dan pulihkan kembali dan begitupun kepada bapak dan ibu yang lainnya yang semoga dalam keadaan sakit ataupun dalam ujian-ujian lagi semoga Allah berikan keistiqomah dalam iman dan Islam dan semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan menghadapi semuanya ini. Dan pada hari ini pun adalah hari yang berbahagia sekali Bapak ibu sekalian bahwa betapa senior kita guru kita yaitu Profesor di pada hari ini mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepadanya dalam usia 85 tahun pada hari ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan umur yang barokah kepada beliau keistiqomah dalam iman dan Islam dan semoga beliau uh, terus uh, menjadi contoh uh, menunjukkan bahwa bagaimana kesungguhan beliau di dalam mempelajari Al-Quran ini. Semoga sehat selalu Prof, semoga dalam limpahan rahmat, barokah, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun kepada sahabat kita Bapak Madi Dana Tangkas, sama-sama pula kita ucapkan selamat ulang tahun, semoga barokah Pak Madi umurnya dalam limpahan rahmat, barokah, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah baiklah Bapak dan Ibu pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, di mana kita masih berada dalam surah ke-16, surah An-Nahl, Insya Allah kita akan membaca pada pagi hari ini ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-32. Sebelum nanti, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Semoga Allah berikan kesehatan yang prima kepada beliau dan kemudahan dan keluasan di dalam menyampaikan nasihat-nasihatnya bagi umat. Dan baiklah dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini, semoga Allah mengabulkannya, Allah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya, Sepenuh hati buat ibu sekalian kita membaca Umur Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: آلوا خيرا، آلوا خيرا، آلوا خيرا. آل خيرا. آل خيرا للذين أحسنوا في هذه

أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين. جنات عدن.

لهم فيها ما لهم في ما يشاؤون، كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين <سؤال> تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام بما كنتم تعملون. يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.